Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua sahabat. Kali ini saya berserta tim Bang Sulaiman kami berada di daerah Bogor di daerah Cibinong Bintu Aliota. Di sini di tempatnya Ibu Anis. Alhamdulillah di sini ada saudaranya atau guru kunci Kang Adil dan jamaah sedang ada manatik manatiban mingguan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Alhamdulillah malam ini malam Jumat, jadi sampai ini malamnya sudah keempat tahunnya. Jadi baru nih kita datang ke sini, memang tidak ada rencana, tapi memang ada gerakannya dari kemarin sama kali ini kita datang ke sini. Dengan sahabat nanti juga kita akan lihat cara menyaksikan di makamnya dia tuh di belakang sana ya, jamaahnya dan berada di sana, persiapan di mana sih ya, mana sih saya ambil terus saya belajar sahabat. Nanti juga kita lihat selesai itu kita wawancara sama guru-gurunya Kang Adil, Kang Adil. Kita wawancara sejarah ini, sebelum anu dulu seperti apa, dan kita patut contoh perilaku kehidupan beliau ya, sampai beliau ini dikenal dari mana aja satu muka terkenal ya, dari pokoknya Nusantara tahu lah, dari Anies di Bogor sampai orang muka pernah kemari ya, orang muka itu pernah kemari. Bila sahabat luar biasa, biar bagaimanapun Buyut Anies ini sesepuh leluhur juga daripada kita, yang paling utama Pak Yudi ini leluhurnya beliau, Buyut Anies. Dia orangnya sudah. Nanti kita akan ceritakan keterangan cerita dari Kang Ade yang mengurus tempat ini. Dulu tempat ini seperti apa? Seperti ini ya, kemudian masih banyak pohon-pohon besar. Jadi makam itu masih bilik, jadi belum bagus seperti ini. Alhamdulillah tergeraknya salah satu saudaranya Kang Yudi ya, Kang Ade, itu jadi bagus seperti ini. Ada musholahnya, ada kamar mandinya, dan ada makamnya juga di belakang saya ini. Alhamdulillah cukup bagus sahabat. Jadi intinya alhamdulillah berkah. Dari mana-mana datang. Jadi mungkin sedikit aja cerita dari Kang Ade, mungkin nanti lebih jelasnya kita tanya ke Kang Ade. Jadi Kang ini pernah dengar ceritanya dari beliau itu seperti apa? Sedikit aja tentang Buyut Anies di Asladan. Kalau cerita orang tua dulu, Buyut Anies ini orang apa, sebagai petani, sehari-hari akhirnya di sawah. Dan selama dia hidup, jadi katakan banyak dibahasanya menolong saudara, terutama kedua orang yang butuh pertolongan. Dia selalu memberikan suatu doa atau meminta kepada Yang Maha Kuasa diberikan suatu kemudahan atau penyakitnya itu diangkat. Seperti itulah perjalanan beliau, sering memberikan suatu nasihat-nasihat yang baik untuk masa kedepannya. Seperti itu perjalanan beliau ya sahabat. Itu sedikit cerita dari tentang masa-masa kehidupan beliau. Ini beliau itu seorang petani yang hidupnya sederhana dan selalu memberikan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu pernah saya dengar juga ya Kang Yudi ya, jaga ucapan kita, perilaku dan perbuatan kita supaya baik, karena itu kunci kita untuk menuju
ke depan itu lebih baik. Karena sekarang ini kalau kita tidak jaga ucapan kita, perilaku kita dan perbuatan, maka kapan lagi kita mau berbuat baik kalau bukan daripada diri kita sendiri. Nah inilah manfaat atau pencerahan dari nasihat beliau seperti itu. Makanya beliau itu seorang yang umurnya sampai berapa? 115 tahun. Masya Allah, inilah kepercayaan. Dan beliau ketika sudah tidak ada berubah rumah makamnya sampai orang mana-mana pada datang. Makanya siapakah sosok beliau? Ternyata orang yang sederhana. Orang yang sederhana yang hidupnya itu gak neko-neko dalam bahasa Jawa. Jadi beliau selalu menjaga sopan santun dan beliau itu jujur, perilakunya tidak apa ya, tidak menyakiti orang, justru pernah membantu orang, pernah bantu orang, nolong orang dengan sebisanya beliau. Karena beliau alhamdulillah kalau saya lihat ini memang perilaku ucapan dan perbuatannya luar biasa, sangat-sangat baik, sehingga kita ini sebagai yang muda ini dapat nasihat-nasihat dari beliau supaya menjalani perilaku perbuatan beliau yang baik. Jadi intinya itu aja sahabat, tetap biar bagaimanapun sosok leluhur ini suri teladan buat kita yang muda-muda, supaya kita tetap menjalani apa-apa yang pernah dijalani oleh beliau tentang satu kebaikan. Kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Menolong orang, memberikan nasihat, dan berperilaku baik. Jadi itu sahabat, nanti kita akan lebih banyak cerita, ceritakan atau kita tanyakan kepada Kang Ade yang sudah menjadi juru kuncinya ya. Itu aja sahabat ya, nanti kita coba selesai beliau mengasih di dalam ya. Tadi kita sudah komunikasi sama juru kunci, rasa juru kuncinya masuk angin ya, selesai ada tadi manakipan langsung balik ke rumah masing-masing. Jadi kita yang masuk ke dalam nanti ke makam Ibu Tanis. Jadi kita coba melihat di makam beliau. Jadi silakan. Kesederhanaan itu yang patut kita harus teladani, karena beliau itu seorang petani yang sejatinya itu menjaga perilaku, ucapan dan perbuatan. Alhamdulillah, boleh dilihat itu ada tuh, ayo kamera coba buat foto terdekat. Beliau foto masih di sini, kelihatan yang dekat sama itu. Nah itu. Jadi yang dibiarkan, oke sahabat. Intinya namanya ziarah, kita ini mendoakan beliau, ya.
mendoakan beliau, sejatinya insya Allah beliau pun mendoakan kita. Itulah yang namanya ziarah, saling doa, mendoakan sahabat ya. Alhamdulillah, berkahnya kita ziarah itu yang sebenarnya. Bukan meminta, meminta tetap minta kepada Allah ya. Mendatangi tempat-tempat makam-makam seperti leluhur di sini, yaitu Ibu Anis bin Alinan, itu sejatinya kita menghargai, karena satu perbuatan yang beliau lakukan ini ada suri toladan yang membuat kita tersentuh, yaitu ucapan, perilaku dan perbuatannya baik, tidak pernah mengganggu orang. Bahkan pernah ada dari Mekah datang ya. Jadi beliau, inilah satu karomahnya beliau. Walaupun beliau di sini, tetapi di Mekah pernah bertemu dengan beliau yang sejatinya ada petunjuk suruh datang ke sini, ternyata di sini makam beliau. Itulah para awliya. Alhamdulillah kita mendapat pelajarannya bahwa ziarah itu mendoakan beliau. Dan intinya insya Allah beliau mendoakan kita. Tetap sahabat, jangan pernah ziarah itu meminta apapun, jangan. Mendoakan beliau, mengirim Al-Fatihah, itu salah satu doa adalah ada di suratul Fatihah. Ya, Fatihah itu wajib bagi kita. Barang siapa yang berziarah ke makam-makam para awliya, makam-makam para leluhur, bahkan makam orang tua yang telah tidak ada, itu wajib kita mendoakan secara Islam. Alhamdulillah sahabat, ini tempatnya sudah sangat bagus ya, dirawat. Yang dahulunya gubuk ya Pak Yudi, mungkin sedikit ada cerita tentang apa ya, sejarah beliau Pak Yudi, yang kamera terdekat. Alhamdulillah, kita sudah bisa datang ke jarok ke makamnya Bu Anis. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendoakan leluhur kita yang sudah tidak ada supaya diberikan suatu tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Emang perjalanan beliau ini sangat, yang dikatakan sangat panjang, dari muda sampai usia 115 tahun beliau itu sudah meninggalkan anak dan cucunya. Mereka juga pernah yang namanya memberikan suatu saran atau memberikan suatu pendapat kepada anak-anak cucunya, berbuatlah baik untuk masa depan, belajar namanya jujur, sabar, dan selalu mengingatkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kelak di akhir tuanya. Ya, seperti itulah perjalanan beliau, seorang, jadi katakan seorang petani, dulunya adanya di sawah, tempat tiap harinya itu menyangkul lah untuk yang dikatakan kehidupan sehari-hari. Itu aja informasi yang dikatakan ini. Ya, intinya sahabat, tetap suatu kesederhanaan yang kita ambil daripada suri tauladan beliau. Suri tauladan beliau itu hidup dalam kesederhanaan, tidak bermewah-mewahan, tetapi banyak pelajaran yang kita ambil hikmahnya dari pelajaran semasa beliau masih hidup. Ya, intinya itu aja sih. Mudah-mudahan sahabat bisa apa namanya, bisa mengambil hikmahnya daripada ziarah-ziarah atau napak tilas di makam keramat di Buyut Anis Alina. Alhamdulillah sahabat. Ada komentar Bang Sulaiman? Ya. Ya, alhamdulillah.
Jadi kita sempat tadi komunikasi secara batin, insya Allah mudah-mudahan dapat berkahnya, dapat hidayahnya, dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, dapat rahmatnya Allah, ya mudah-mudahan, karena inilah yang disebut namanya saling doa mendoakan. Datang ke tempat makan atau makom para aulia, kita mendoakan, itu intinya sama. Jadi tadi sempat saya coba komunikasi, rupanya ada sesuatu oleh-oleh. Nanti kita lihat sahabat. Cuman tadi sempat lihat ada arahan sumur ya, arah sumur di situ. Nanti kita coba lihat sahabat. Insya Allah kalau memang ini satu jangka mata ya kita pegang. Ada ini satu pemberian. Kita tidak minta, tetapi ada satu pemberian, bagaimanapun tetap kita terima. Ya, sebagaimana pernah kita ceritakan di video yang sebelumnya, cenderamata itu satu pemberian yang kita jaga, yang kita pakai tetap sebagai cenderamata, bukan lebih daripada yang lain. Intinya itu, pemberian kita hormati. Dan alhamdulillah jauh juga kita di Bogor ya, di Bogor dari Tangerang Selatan ke Bogor. Ya nanti kita lihat sahabat, alhamdulillah. Ya.